Dikutip dari Washington Post, popularitas Gus-Gus Duck melejit sejak V, anggota grup K-pop BTS, memainkannya secara live. Ia bermain Gus-Gus Duck secara live, mulai tanggal 27 November tahun 2022 di aplikasi jejaring sosial Weverse. Dalam Gus-Gus Duck, pemain berperan sebagai angsa dan harus bekerja sama untuk mengeluarkan bebek yang menyamar di antara mereka. Gus-Gus Duck pertama kali dirilis pada Oktober tahun 2021 setelah periode akses awal 6 bulan, dengan rata-rata pemain beberapa ribu setiap harinya. Menurut analis industri Daniel Ahmad, Gus-Gus Duck telah menjadi viral di pasar Asia selama sebulan terakhir, terutama di China dan Korea. Kami menghargai semua cinta dan dukungan, kami mengharapkan peningkatan pemain yang besar, tetapi tidak seperti ini.